Hai Sobat Kuliners, yo yo yo, gimana kabarnya? By the way, perasaan udah lama ya aku gak nge-vlog tentang yang berbau makanan. Kali ini aku kebetulan abis vaksin kedua dan pulang ngelewatin jajanan favorit aku. Lokasinya tepat di Jalan Rereng Adu Manis nomor 49 Sukaluyu, geng. Aku nyampe di sana, abangnya baru buka banget, geng. Jadi pas banget momennya, nungguin orderan aku sambil ngajak ngobrol dan nanya-nanya sama abangnya. Harus gitu pakai. Ini abang canggih bener, geng. Baru aja buka, pembelinya udah ngantri, termasuk Eke. Kenapa aku suka pisang molen di sini? Karena ya menurut aku suka rasa dari adonan pastry-nya. Jadi kulit pastry-nya itu setelah digoreng dia tuh berasa lembut di mulut. Tapi di sisi lain kulitnya itu juga crispy, jadi ada kriuk-kriuk gitu. Gak berasa tebel seperti adonan roti. Dan aroma dari kulit pastry-nya itu keluar, jadi kayak seperti aroma margarin gitu. Apalagi pisang molennya dimakan saat selagi masih hangat. Beuh, mantap, Rek. Sama pisang. Satunya 1.000. Selain enak, pisang molennya juga murah meriah, geng. Dibanderol persatuannya 1.000 rupiah. Pisang molen ini cocok banget untuk dijadikan cemilan untuk hajatan, arisan keluarga, untuk oleh-oleh, dan sangat cocok disajikan dengan segelas kopi hangat atau teh hangat. Eit, tunggu dulu. Pisang molen ini banyak loh variannya. Ada molen pisang, molen rasa coklat, kacang ijo, nanas, ketan hitam, dan juga ada onde-onde kacang ijo yang rasanya juga mantep. Pisang molen adu manis ini buka setiap hari dari 9:30 pagi sampai sore. Bagi sobat kuliners nih yang mau order dalam jumlah banyak, misalnya untuk acara atau hajatan, boleh WA dulu ya ke nomor ini sehari sebelumnya. Udah jualan udah semenjak kapan, A? Di sini udah 3 tahunan lebih lah. 3 tahunan lebih. Ya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Taman Sari juga ada. Oh, Taman Sari. Ini berarti udah beberapa cabang ya? Ada 3. Ya. Oh, ini AA sendiri yang pemiliknya atau gimana? Alhamdulillah sih. Oh, alhamdulillah. Di Taman Sari, terus satu lagi di sini. Sama di Karangnya mau. Sehari itu habis berapa pieces, berapa buah? Soalnya nggak dihitung. Nggak dihitung ya? Gitu. Tapi berapa kilo? Maksudnya adonannya gitu? 12-13 ya. 12-13 kilo adonan kulitnya ya? Oh, ini adonan kulitnya ya? Bukanya jam berapa? Kalau mulai dari 10:30 nih. 10:30. 10:30 sampai? Kalau ini nggak tentu, jadi karena jam 5, jam 6, jam 7 gitu. Tentu jam 5 ya. Ya, bisa. Ya, soalnya selama aku nyobain ini ketemunya ini emang paling enak sih menurut aku. Adonannya tuh pas, terus garing karena kecil kali ya, terus enak gitu. Terus ini apa isian kacang ijonya enak. Berarti kalau AA ngadoninnya malam atau pagi? Kalau ngadonin sih jualan atau pulang atau? Oh, ngadonin. Jadi emang itu dimalemin dulu gitu ya adonannya ya. Kalau semenjak pandemi itu ada dampaknya nggak sih? Ya pasti ada.
Ibu udah sering Bu belanja di sini, Bu? Ya, sering. Oh. Arisan juga pakai ada enak. Iya, benar-benar. Kita doain dan support ya geng, semoga usaha Bang Icong selalu laris manis, nambah lagi cabangnya dan sukses terus. Jangan lupa mampir dan cobain pisang molen adu manis yang dijamin bikin ketagihan. Bye bye.